Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke sejumlah lokasi di Lampung, membuat pemerintah daerah sibuk dalam perbaikan jalan. Salah satunya di ruas Jalan Simpang Randugaya Baru serta wilayah seputar Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan lintas tersebut sebelumnya telah bertahun-tahun rusak parah. Namun, sejak rencana kedatangan Jokowi, perbaikan super cepat dilakukan pemerintah provinsi, Pemprov, Lampung. Perbaikan jalan super kilat ini memantik komentar dari warganet. Akun Twitter Partai Sokmed bahkan menyebut perbaikan jalan di Lampung seperti cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Warga bahagia Jokowi memang sempat dijadwalkan untuk mengunjungi Lampung pada Rabu, 3 Mei 2023. Namun, rencana kunjungan itu belakangan dibatalkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!